Abu Yah Said Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani, beliau pernah mengatakan bahwasanya derajat solawat ini lebih mulia daripada malaikat yang bersujud kepada Nabi Adam. Mengapa demikian? Dikarenakan ketika malaikat bersujud kepada Nabi Adam, itu hanya malaikatnya saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ikut serta di dalam hal tersebut. Akan tetapi, dengan solawat, tidak hanya malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ikut serta bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, begitupun berbicara tentang sujudnya, itu sujudnya hanya dilakukan saat itu saja, akan tetapi solawat terus menerus dilakukan sampai hari kiamat, wallahu a'lam.